cari kambing yang kambing. Harganya standar. Oh boleh. Ya, silakan tuh dicari kalau. Apa Mbak? Ini ternakan sendiri. Ternakan sendiri kita semua. Untuk makanannya pun kita semua ternak sendiri. So, kalau untuk sapi yang ini kita ternak sendiri. Untuk harganya kita sekitar 35 juta dan untuk beratnya sekitar 400 sampai 500. Pak, yogurt. Jadi biasa aja ya, terus tiba-tiba ditawarin jadi SPD orang kurban. Belum pernah dengar kan, apa sih itu SPD orang kurban, ngapain sih kerjanya. Jadi ya aku mau coba aja, soalnya apa lagi PTKM, ini kan juga jarang, jadinya aku ambil. Persiapannya sih sebelum kita jadi ngapain itu kita dibriefing dulu, dibriefing. Satunya nih satu limasin, ada sapi yang akan kambing, nanti ada tanggungnya. Kita dijelasin, itu nanti kita standby, kita cuma kayak ngecek-ngecekin sapi harganya berapa. Nanti kalau ada customer, customernya disambut. Terus diajak kayak dirayu-rayu gitu, ayo dong kok beli gitu. Nanti soal urusan dia belinya nanti langsung ke marketingnya kita gitu. Jadi sama ya Mbak, seperti produk yang lain, cuman ini hewan begitu ya. Iya benar. Kesulitannya untuk SPG hewan ini seperti apa Mbak? Kesulitannya soalnya kita nggak terbiasa panas kan Kak sama bau. Kan panas campur bau, biasanya kalau SPG-an kita tuh di dalam mall. Jadinya kan kalau misalnya orang awam kan lewat udah bau banget kan. Tapi sekarang nggak biasa sama bau. Kalau teknisnya ada pelanggan gitu, gimana Mbak? Iya tadi kalau misalnya ada pelanggan kita kan sendirian. Kita ngambil pelanggannya, terus marahin. Kayaknya mau ambil apa, kambing atau sapi. Terus nanti baru dinegoin sini sama Pendapatnya gimana Mas dari pertama datang terus disambut sama SPG seperti itu? Ya merasakan suasana yang beda Mas untuk di kandang Yudhistia ini, jadi lebih ramah untuk pelayanannya dari SPG-nya, dari pelayan atau dari pegawainya, terus dari perawatan hewan-hewan kurbannya juga lebih higienis lah. Ini rencananya mau nyari apain Mas kesini Mas? Untuk sementara ini sih karena sapi ya, baru beli, mau rencana 4 sih. Ya, tolak ukurnya sebenarnya tahun kemarin dengan menggunakan jasa SPG ini, itu mendongkrak penjualan kita. Nah, di musim pandemi yang, apalagi di musim-musim PPKM begini, ya memang ada dampak bagi kita. Artinya untuk menyikapi terjadi dampak itu ya kita tetap gunakan jasa SPG. Nah, strategi kita untuk tahun ini mungkin harga nggak seperti tahun lalu. Jadi harga relatif agak kita tekan, agak murah sedikit dibanding tahun lalu. Tujuannya ya untuk mendongkrak volume penjualan. Ya alhamdulillah sampai hari ini hewan kita sudah hampir 70% sudah terjual. Ya. Sampai 70%. Saya kira masih amin jika begini, ya insya Allah, ya saya berdoa untuk habis di lapak ini.